arus lalu lintas di Simpang Gadok pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022. Hari ini memang terpantau arus kendaraan yang dari arah Jakarta atau dari arah luar kota memasuki kawasan Puncak ini cukup meningkat atau terjadi kepadatan. Oleh karena itu di pagi kami pukul 7.30 langsung mengingat pola one way arah atas untuk menarik arus. Karena memang saat ini kebetulan juga tanggal merah pada hari Maulid Nabi, sehingga banyak kendaraan atau mungkin sekolah-sekolah sedang melaksanakan libur. Akhirnya banyak rombongan-rombongan wisata yang masuk ke kawasan Puncak. Untuk antrian tadi terpantau sekitar 1,5 kilo dari pintu gate tol Ciawi. Upaya penanganan saat ini kami tadi sudah melakukan rekayasa-rekayasa lalu lintas berupa kontraflow dari exit gate Ciawi sampai dengan Polingga. Kemudian di Puncak sendiri langsung kita mengingat pola one way arah atas pada